takon, mau aku nyimak pelajaran. Pelajarannya pelajaran PPKN. Maksudnya dari masyarakat untuk masyarakat kui apa toh, Pak? Dari masyarakat untuk masyarakat. Kui masih ana loro sisi. Sing pertama, sak umpama ya. Ana wong kampung nyumbang semen, kui nyumbang duit terus gitu, semen gitu, dandani jalan sing biasane dilewati di groyo bareng-bareng, maksudnya di groyo ya di sengkuyung ya ditanggung bareng-bareng dandani jalan. Tapi sumbangan saka masyarakat kuwi terus dimanfaatke gawe dandani jalan. Jalan kuwi mau kan dilewati masyarakat mau sing do bangun ngeki pasaran bangun, ya itu yang dimaksud dari masyarakat untuk masyarakat. Tapi yang sisi yang positif, ono meneh sisi yang negatif. Dari masyarakat untuk masyarakat. Tak kayak contoh, ono wong masyarakat kebiasaan ini, yo orang ape buang sampah nenggon kali. Enggak sama masyarakat loh. Buang sampah neng kali, buang pokoknya sembarang lah, pokoknya sampah regetan do buangin nengah. Terus dadek ke bampat kali nih. Nah, terus pas musim udan kaya ngene iki kaya wingi dan deres ngono ya, terus dadek ke banjir kuwi kan hasilnya saka masyarakat sing nyebabke masyarakat ya kuwi sik diarani saka masyarakat, dari masyarakat untuk masyarakat. Tapi bedane nek mau ki jalan ya dalan dimanfaatke bisa dilewat positif dong pasar nek kuwi entuke banyu banjir. Dadi ki uang masyarakat buang sampah sembarangan intuke banjir. Tapi dijarani dari masyarakat untuk masyarakat. Menurut kuwi wis jam dong.